warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyatmi, mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo. COVID-19 merupakan virus yang menyerang pada sistem pernafasan yang mengakibatkan gangguan pernafasan bahkan kematian. Pemerintah pun sudah menganjurkan supaya kita tetap berada di rumah saja. Tapi sebagian besar masyarakat merasa bosan atau jenuh ketika menghabiskan banyak waktu di rumah saja. Di sini saya ada tips agar menghilangkan rasa bosan ketika berada di rumah di tengah pandemi COVID-19. Dengan cara kita dapat melakukan kegiatan seru bersama keluarga, seperti bermain ular tangga, puzzle, monopoli, dan belajar memasak ala di restoran. Dengan demikian, kita dapat menghilangkan rasa jenuh atau bosan ketika berada di rumah, dan kita tetap bisa menjaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Semoga kita tetap berada dalam lindungannya, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar kita. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.